Ya pasti, pertama kita semua Islam, Kristen, Buddha dalam berdakwah atau dalam memberikan khutbahnya haruslah lebih adem dan lebih baik menghormati satu sama lain. Dan apa yang terjadi dengan Ustaz Samad tentu harus diklarifikasi. Karena juga banyak usulan yang dilalui proses yang ada di negeri ini. Gitu. Ya? Oke. Okay. Terima kasih.